Bangunan Secapa ini dibangun sekitar tahun 1940 untuk markas pasukan Kenil. November 1948 menjadi markas Batalion 4 Brigade 14 Divisi Siliwangi atau Batalion Nasuhi. Pada tahun 1955 sampai 1965, bangunan ini digunakan sebagai markas Batalion Linut 436 Banteng Redu 1. Pada tahun 1965 sampai 1971 menjadi markas RPKAD Batalion 2. Pada saat ini, bangunan ini digunakan sebagai secaba atau sekolah calon bintara Rindam 4 Diponegoro. Demikianlah sekelumit sejarah gedung secaba yang ada di Tuguran Magelang, Jawa Tengah.